Senin sore, Wakil Wali Kota Jambi Maulana bersama keluarga kembali membagikan bantuan berupa paket sembako kepada ratusan warga di sekitar Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi. Bantuan paket sembako ini merupakan bentuk dari pembayaran zakat mal dari Wawako Maulana dan keluarga yang sudah menjadi kewajibannya setiap tahun. Penyerahan paket sembako ini disambut antusias warga yang hadir, karena selain mendapatkan bantuan juga dapat bertatap muka langsung dengan orang nomor 2 di Kota Jambi tersebut. Wawako Maulana mengatakan bahwa dirinya dan keluarga telah menyiapkan sebanyak 4.000 paket sembako yang dibagikan kepada warga kurang mampu di Kota Jambi secara tersebar. Maulana berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi warga yang menerima, dan juga meminta kepada warga agar didoakan semoga dirinya berserta keluarga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam usaha. Jadi masyarakat sudah kami bagikan. Saya sebagai umat Islam mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal itu. Kami mohon doanya semoga saya diberikan kekuatan serta keluarga, diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas dan amanah rakyat menjaga keluarga. Suci Mahayanti, Jambi TV.